gangguan kesehatan mata yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya. Glaukoma Glaukoma adalah tekanan bola mata yang tinggi yang menekan syaraf penglihatan yang berakibat kerusakan syaraf penglihatan. Apabila ditemukan secara dini, maka penglihatan akan ada harapan untuk diselamatkan. Deteksi dini bisa langsung dilakukan di rumah sakit mata undaan, tentunya disesuaikan dengan diagnosa dan penanganan terhadap pasien, bisa dengan obat atau beberapa alternatif operasi. Low vision: orang dengan low vision. Adalah orang yang memiliki kemampuan melihat yang amat terbatas, bahkan mendekati buta. Rumah Sakit Mata Undaan memiliki solusi untuk pasien mulai dari alat bantu hingga bisa mengoptimalkan penglihatan pasien. Katarak. Salah satu cara efektif mengatasi katarak adalah operasi. Karena saat ini masih belum ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan seseorang dari katarak. Operasinya juga dilakukan dengan dua pilihan, dengan bius lokal atau tetes tanpa rawat inap. Bila tidak ditemukan, kesulitan tergantung pada kondisi kataraknya. Klasik, ketika memakai kacamata sudah diangkat tahunan, rumah sakit mata undaan memiliki solusi untuk melepaskan kacamata Anda dengan prosedur yang singkat dan canggih. Salah satunya adalah pemakaian KHD ilasik dengan mengedepankan teknik terbaru dan tercanggih, yakni teknologi InDesign. Kornea Kornea adalah lapisan terluar dari bola mata yang merupakan lapisan bening yang menjadi jendela untuk bisa melihat bola mata. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi karena kornea dapat mengakibatkan gangguan penglihatan sementara dan semua dapat diselesaikan di rumah sakit mata undaan imunologi. Infeksi pada mata yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit yang mengenai seluruh bagian mata hingga lensa dapat diatasi di rumah sakit mata undaan. Karena pada umumnya respon kekebalan mata memiliki mekanisme perlindungan yang bersifat non-imun dan imun secara ilmiah. Dengan komitmen untuk selalu peduli terhadap masyarakat, rumah sakit, mata, undaan Surabaya juga siap menerima dan melayani permasalahan mata pada pasien BPJS Kesehatan dan pasien asuransi lainnya. Kami peduli terhadap kesehatan mata seluruh masyarakat. Untuk itu, kami selalu siap memberikan pelayanan kesehatan mata Anda. Dengan berbekal reputasi selama 35 tahun, kemajuan inovasi dan teknologi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya serta didukung oleh SDM yang profesional dapat menjamin kenyamanan pasien dan fokus pada pelayanan, keamanan dan kepuasan pasien seperti tercermin dalam slogan Care and Smile. Karena senyuman kepuasan Anda adalah kepedulian kami dalam melayani. Dokter, masukin dulu ya. Dulu ya. Itu belum. Nyalakan dulu videonya, Dok. Sudah. Udah. Enggak. Enggak. Ya. Mau ya. ke maka, untuk sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta. Mohon maaf kalau ada masalah atau gangguan sama ini, tapi kami berusaha untuk terbaik. Ya kita mari kita mulai dengan acara hari ini yaitu webinar pertama dari Undangar webinar series yaitu dengan judul All About All About You Know About Entropy. Jadi Hmm, kali ini Mulai. kita akan menghadirkan Mulai. speaker Spiker. yang pertama speakernya oh, berasal oh, iya. dari oh, iya. masyarakat oh, iya. yaitu Dr. Yana Rosita, spesialis masa konsultan oh, iya. yang nanti akan oh, iya. rencana membawakan sesi entropion palpebral superior kemudian dilanjutkan dengan guest speaker yang berasal dari Rumah uh, Sakit dr Sutomo Surabaya bernama dr Ratna spesialis mata konsultan yang akan membawakan tentang entropion palpebral inferior. Jadi sesinya ini akan dibagi menjadi di sesi. Sesi, sesi, sesi pertama yaitu sesi dr Tatiana Rosita, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan setelah itu dilanjutkan dengan dr Ratna Dumila, Special Mata Konsultan. Ya, tanpa pemberpanjang lagi, kita mulai untuk sesi pertama, yaitu Dr. Rana Rosita. Monggo dipersilakan untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada uh, undaan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut serta dalam acara webinar ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada uh, senior dan para sejawat yang telah bergabung di acara webinar uh, sore ini. Untuk uh, sore ini, kita akan bicarakan uh, tentang entropion, di mana kita ketahui masalah entropion ini uh, banyak kita jumpai, dan oleh karena itu, kita harus tahu apa siapa yang harus kita lakukan. Eh uh, untuk sia, untuk sore ini saya akan bicarakan tentang palpebra entropion palpebra, palpebra superior. Uh, sebentar. Oke. Okay. Suara bisa masuk. Bisa ya, saya lanjutkan. Untuk sore ini uh, saya akan bicarakan tentang uh, entropion palpebra superior. Uh, maaf kok, nggak bisa. Uh. Maaf ya, sebentar ya. Ini slide-nya nggak bisa di ini. Min, bisa dijalankan. Buat ini tolong. Sudah bisa ya. Sudah, sudah bisa ini. Sudah, sudah nih. Oh, Oke. Okay. Okay. Oh iya dari admin ya. Hmm. Tar. Mohon maaf, uh, tunggu sebentar ya. Ini slide-nya nggak bisa... ya eh, So uh, mohon maaf tunggu sebentar ya nggak bisa-bisa atau kita kita look, anu aja ya kita rubah aja Dr. dok, dokter dok. Ratna Dumila dulu mungkin dokter dokter Ratna Dumila ya. ya. siap mohon maaf karena ada terkendala teknis sementara sesi Yana mungkin kami gantikan dulu ke sesi dokter Ratna Dumila akan kami persilahkan dokter Ratna Dumila untuk mempersiapkan dulu slide-nya Hmm. Ini harus stop share dulu. Stop share. Oh, ini, ini sorry, benda -benda. Nah, ini ini Uh, maaf, kita lanjut, uh, maaf. Ke, kita lanjut ke ini, ke ini saya aja bisa ya. Ini mumpung bisa ini. Uh, maaf, atas uh, maaf atas gangguannya. Uh, Kembali lagi, uh, saya, saya membahas, itu saya itu saya itu membahas itu tentang uh, intruktion falpebra superior, superior. Mana kita, mana kita tahu. tahu pada uh, palpebra, palpebra ini dibagi atas dua lamela, lamela anterior dan posterior. Dan ini harus dan ini diingat harus betul, betul uh, apa apa saja yang termasuk lamela anterior dan apa saja yang termasuk belamel lamela belamel posterior. posterior. Uh, untuk Ya. Mohon maaf ya, ini PowerPoint masih terkendala teknis juga ini dari tadi kok belum bisa. Ramu nggak keluar pak. Halo, Aku udah, aku udah stop sekarang. udah udah nih maaf atas gangguan teknis saya lanjutkan ya. ya jadi, jadi saya membahas tentang intro, intro, intro skorpion palpebra superior yang pertama-tama yang harus kita tahu harus kita ketahui adalah anatomi dari palpebra. Di sini karena kita membahas tentang palpebra superior, palpebra ini terbagi atas dua lamela, lamela anterior dan posterior. Dan kita sering menggunakan istilah lamela pada kelopak mata. Jadi kita harus tahu yang termasuk lamela anterior itu apa saja, yang termasuk lamela posterior itu apa saja. Jadi yang termasuk lamela anterior adalah kulit, musculus orbicularis oculi, sedangkan lamela posterior adalah tarsus, konjungtiva, dan musculus retraktor. Di sini kita akan, untuk lid kris pada kelopak mata atas, ini tingginya sekitar 6-10 mm. Pada kasus-kasus uh, entropion, selain kita melihat dari litris, kita lihat uh, margin dari palpebra, kemudian uh, orifisium dari kelenjar uh, mebum, dan uh, dari permukaan konjungtiva tarsus. Uh, ini saya tampilkan uh, posisi normal. Kelopak mata terhadap uh, okuli, di mana pada posisi primer, uh, mata menutup sekitar 1-2 mm dari uh, limbus superior dan bagian inferior sekitar 1 atau pas di limbus inferior. Di sini kita lihat permukaan dari margin, dia posisinya tidak masuk ke dalam, silia tidak mengenai ocular surface. Kemudian kita lihat juga pada pada saat mata tertutup di sini kelopak mata semuanya menutup dari okuli dan dalam keadaan kita melihat ke atas kita lihat ini silia tidak menempel sama sekali pada uh, ocular surface entropion adalah posisi di mana dari margin palpebra uh, disebabkan karena adanya pemendekan dari lamela posterior dibandingkan dengan lamela anterior sehingga menyebabkan bulu mata itu posisinya masuk ke dalam mata dan mengenai dari ocular surface. Pada palpebra superior, di sini kita klasifikasikan menjadi dua, secara involusional dan sikatrikal. Tetapi paling banyak pada palpebra superior disebabkan karena sikatrikal. Pada entropion palpebra superior yang involusional yang tadi saya sebutkan, ini sangat jarang sekali ya biasanya pada pasien-pasien Asia berhubungan dengan e, anatomi palpebra, di mana di sini insersi dari levator lebih rendah dan juga didapatkan tarsal palpebranya itu lebih pendek sehingga dengan berjalannya usia untuk mempertahankan e, kelopak mata itu eversi semakin lemah pada kasus-kasus yang disebabkan karena involusional penata laksananya dengan ALS. R atau anterior lamellar reposition. Untuk entropion palpebra superior yang tadi sudah saya sebutkan, jadi paling banyak disebabkan karena dari sekatrik. Di sini disebabkan karena kontraktur dari uh, tarsokonjungtival vertikal dan menyebabkan uh, masuknya uh, margin dari kelopak mata, sehingga bulu uh, mata itu sendiri masuk, dan terdapat keratinisasi dari margin palpebra. Penyebab dari cicatrical uh, entropion, ada beberapa, bisa dikarenakan autoimun, bisa disebabkan karena inflammatory, uh, misalnya pada kasus Stephen Johnson, Uh, beli baru konjungtivitis kronis atau bisa juga karena infeksi misalnya pada kasus trakom herpes zoster konjungtivitis kronis atau pada pada kasus-kasus uh, post surgical biasanya ini uh, koreksi yang dilakukan uh, posterior approach atau bisa juga pada kasus intropian skatrical ini disebabkan post trauma misalnya uh, pada Kostroma termal atau kimia yang menyebabkan uh, ada jaringan skatrik. Biasanya pasien datang dengan keluhan uh, okuler, jadi mata merah seperti ada benda asing yang masuk, kemudian uh, mata apa istilahnya uh, berair, kadang-kadang sampai keluar uh, seperti kayak kotoran mata ya. Pada kasus-kasus yang berat ini uh, sering terjadi gangguan penglihatan. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini mata merah tidak semua kebanyakan mata merah memang disebabkan karena konjungtivitis, tetapi mulai sekarang kita perhatikan lagi uh, apabila memang terdapat bulu mata yang masuk itu harus kita lihat juga adanya tarsus uh, ada de deformitas dari tarsus ada trikiasis, ada pada kasus yang sangat berat bisa terjadi eh, sikatrik pada tarsal plate. Pada kasus sikatrik yang perlu kita perhatikan adalah derajat dari entropion, ketebalan dari tarsal plate, ada keratinisasi dari tarsal konditiva, dan retraksi. Lit, dari keempat ini, ini untuk menentukan jenis operasi apa yang akan kita pilih kalau berdasarkan derajatnya di sini terbagi menjadi minimal, moderate, sama berat. Untuk minimal di sini sudah mulai ada konjungtivalisasi pada lead margin. Kemudian eh, tapi untuk untuk apa silia yang masuk ini silianya tuh mengenai eh, ocular surface apabila dalam keadaan mata melirik ke atas. Jadi pada saat kita melihat primer dia tidak menyentuh, tapi waktu melihat ke atas baru dia menyentuh pada kasus-kasus eh, yang ringan ini penatalaksanaannya dengan cara ALR atau tadi anterior lamellar eh, reposition. Pada kasus moderate sebenarnya hampir sama seperti minimal cuman bedanya dia eh, trikiasisnya itu dalam keadaan primer kita sudah kita sudah sudah eh, sudah menyentuh di ocular surface-nya. Apabila pada kasus yang moderate kita perhatikan lagi ada penebalan di tarsal apa tidak? apabila ada penebalan, penanganannya anterior ALR dikombinasi dengan lead split, kemudian dikombinasi dengan tarsal wedge resection. Biasanya kalau penebalan ini pada kasus-kasus trakom. Eh, misalnya pada tarsal plate-nya ini memang eh, bukan penebalan, tapi justru tipis, itu pada kasus-kasus Stephen Johnson, eh, penata laksananya dengan eh, lamellar division. Pada kasus-kasus yang berat biasanya sampai terdapat literatasi sehingga kelopak mata e, tidak bisa tertutup dengan rapat. Ini tergantung berat, berat ringannya, jadi bisa dilakukan e, rotation of terminal tarsus dan posterior lamellar advance, atau bisa juga dengan rotation of terminal tarsus tarsus dan posterior lamellar graft tadi eh, derajat yang nomor satu. Yang nomor dua adalah ketebalan dari tarsal plate yang tadi saya sudah sebutkan. Apabila ada ketebalan dari tarsal plate, ini disebabkan karena trakoma. Eh, penanganannya dengan eh, tarsal width resection. Jadi ALR plus slit split plus tarsal width resection. Jadi kombinasi. Tetapi apabila tipis biasanya pada kasus-kasus uh, Steven Johnson syndrome ini uh, kita terapinya lamell lamella division dan mukus membran graft. Jadi tadi uh, derajat uh, ketebalan apa thickness dari tarsal plate ini juga ada keratinisasi apabila memang ada dari dari keratinisasi dari uh, marginal tarsoconjunctiva untuk penata laksanaannya dengan rotasi dari terminal tarsus. Untuk yang keempat yang perlu kita perhatikan ada literatraksi atau tidak yang tadi saya sudah sebutkan. Ini jadi kalau pada kalau ada kasus-kasus e, entropion e, palpebra superior, yang kita lihat pertama matanya bisa menutup atau tidak tidak ada tidak ada eh, mata ini bisa menutup dengan dengan rapat. Kita lihat ada keratinisasi atau tidak. Eh, apabila tidak ada, kita lihat lagi di korneanya sudah ada ada luka atau tidak. Kalau tidak ada, penanganannya dengan anterior lamellar reposition. Kalau misalnya ada yang tadi saya sebutkan yang dimoderate kita lihat ketebalan dari tarsusnya. Kalau memang ada penebalan tarsus, misalnya pada kasus-kasus trakum itu eh, penanganannya dengan tarsal wedge resection. Kalau misalnya tidak ada tidak ada penebalan, eh, kalau tidak ada penebalan dengan lamella division. Ini yang kita bahas yang yang ini nanti yang akan kita bahas adalah yang ringan yang bisa eh, yang bisa dikerjakan oleh semua SPM. Alatnya sangat sederhana sekali pinset, boleh pinset kolibri, boleh pinset apapun, tidak apa-apa. Terus habis itu gunting, gunting ini biasanya kita menggunakan eh uh, gunting Stephen ya atau gunting tenotomi. Cuman kalau misalnya tidak tidak ada, misalnya adanya cuman gunting konjungtiva boleh. Gunting gunting klera boleh, nggak apa-apa. Cuman e, kalau pada gunting Stephen ini, kita kan bedanya untuk memisahkannya itu undermain-nya secara tumpul. Dan dia e, alatnya lumayan agak besar ya, jadi untuk undermain-nya itu lebih mudah dan lebih cepat. Cuman bedanya cuman itu aja. Tapi kalau seandainya para sejawa tidak mempunyai gunting e, Stephen, pakai gunting apapun boleh, cuma perbedaannya lama atau tidaknya aja. Kemudian uh, di sini juga ada eh uh, paket mes ya mes nomor 15. Terus untuk marking pen-nya misalnya tidak punya boleh pakai eh uh, apa ya kayak spidol yang untuk OHP ya zaman dulu kan ada OHP itu itu boleh. Terus pakai kaliper, kalau nggak punya kaliper boleh menggunakan uh, penggaris nggak apa-apa untuk benangnya biasanya kita menggunakan pada kasus-kasus palpebra biasanya kita menggunakan uh, ukuran 60 di sini ada yang absorb absorbable dan non absorbable. Jadi untuk yang kita uh, jahitkan pada kulit dan tarsus itu kita menggunakan yang yang absorbable yang pada untuk kulit untuk jahit kulit kita menggunakan prolin. Cuma bedanya kalau yang yang absorbable, kita tidak perlu angkat jahitan, kecuali pada kasus-kasus tertentu, misalnya ada komplikasi, ada abses, itu baru kita kita angkat jahitannya. Tapi kalau untuk benang yang yang non-absorbable, non kita harus angkat gitu jahitannya. Biasanya pada hari ke antara hari 7 sampai hari ke-14 gitu. Tergantung udah kering atau tidaknya. di sini saya akan membahas teknik operasi, teknik operasi yang bisa dilakukan oleh semua dokter mata. Ini termasuk SP1. Di sini eh pertama-tama kita lakukan ini ini gambar dulu ya. Saya ambil gambar ini dari dari buku Collins. Di sini kita lakukan marking pada lid Tadi sudah saya jelaskan, lid itu tingginya sekitar 6 sampai 10 mm pada orang-orang tertentu memang untuk grace ini tidak tidak kelihatan ya untuk mempermudahnya kita balik kita inversi kita ukur itu tarsalnya tarsus tarsusnya yang, yang di bagian dalam itu kita sebagai patokannya litkrisnya itu itu kemudian kita underman ke arah bawah ke arah silia uh, kita undermesh sampai seluruh permukaan dari palpebra itu sendiri sampai kita sampai tampak dari folikel silia itu sendiri. Kalau misalnya udah 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 tampak bisa kita lakukan penjahitan jadi jadi di adjust untuk memastikan silianya uh, ini kalau udah kita jahitkan masih masuk di ocular surface apa masih menyentuh di ocular surface apa tidak ini pada kasus-kasus yang untuk entropion yang derajat ringan. Ini yang derajat ringan, misalnya pada entropion yang uh, memang pada istilahnya pada saat posisi tertentu, posisi melihat ke atas, hmm. baru siliannya mengenai ocular surface itu baru kita lakukan uh, teknik operasi seperti ini. Tadi yang sudah kita sebutkan, setelah Ketemu uh, folikel dari selia, mulai per, seluruh permukaan uh, palpebra, kita lakukan penjahitan. Penjahitannya kita menggunakan fikril 60 ya, yang absorbable tadi. Jadi uh, kita jadikan dari kulit, kemudian separuh dari parsial dari tarsus. Jadi jangan jangan full thickness tapi parsial dari dari tarsus kira-kira sekitar ya memang tergantung keadaan. Tapi seandainya kalau sulit ya sekitar 3 sampai 4 mili dari 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 margin. Kemudian kita jahitkan pada tiga tempat pada daerah pupil itu sendiri, limbus media, limbus lateral. Kemudian kita jahitkan, udah selesai semua, kita jahit, kita tutup, kita tutup kulit. Dan untuk penjahitannya kita bisa menggunakan yang non absorbable atau yang absorbable tergantung misalnya pada orang yang sudah sepuh sekali atau untuk misalnya untuk uh, sulit untuk uh, kontrol dan lain-lain ya memang harus kontrol ke dokter mata yang terdekat harus itu harus kontrol cuman misalnya untuk mempermudah kita menggunakan yang non absorbable nggak apa-apa cuman untuk benang yang non absorbable ini sering menimbulkan uh, apa istilahnya efek seperti kayak granuloma gitu ya. Jadi abses kayak abses kayak gitu. Lebih aman pakai yang non absorbable. Pakai yang prolin 60. Perlu diingat di sini untuk penjahitan kulit kita bukan hanya jahit kulit ya, tetapi kulit kita cubit sedikit itu aponeurosis levatornya kemudian kulit lagi. Kenapa kita tetap menjahitkan levator aponeurosisnya supaya lipatan mata itu tetap terbentuk. Kemudian ini ALR dengan dengan dikombinasi dengan list split gitu. Jadi sama seperti tadi ALR cuma bedanya setelah kita eh, ketemu itu folikel dari dari ketemu folikel dari silia, kita lakukan insisi sepanjang grill line. Jadi kita lakukan jadi habis dari superior kita lakukan insisinya di daerah inferior. Sampai menembus, ya. Jadi, antara yang tadi kita bentuk, yang dari superior kita tembus sampai bawah, kemudian kita lakukan penjahitan. Ini juga dieja sesuai dengan uh, posisi dari silia itu sendiri, gitu. dan kemudian dijahit, sama seperti pada ILR, Cuman bedanya, bedanya uh, ini benar-benar dipisahkan, dipisahkan antara uh, anterior lamellar yang tadi saya sebutkan, lamellar anterior dengan... Tarsus jadi Lamellar, anterior, uh, anterior Lamella itu kulit sama musculus orbicularis. Gitu, itu dipisahkan dari Tarsus. Kita angkat, kita adjust, baru kita lakukan jahitan, jahitan pada tiga tempat. Tapi misalnya pada tiga tempat, ini masih ada bagian yang kok masih kurang ya? Kok masih ada yang ini boleh lebih dari tiga tempat, tapi paling tidak hanya pada tiga tempat gitu. Uh, setelah kita lakukan penjahitan seperti yang tadi ALR pada tiga tempat, eh, ini kita lakukan penjahitan di luka-luka operasinya, jadi daerah sama, jadi kulit, sedikit dari aponeurosis levator habis itu kulit lagi dan tidak perlu takut ini memang daerah tarsusnya ada yang terbuka ya jadi perlu kita ingatkan kepada pasien ini operasinya memang nanti setelah operasi memang ada seperti merah kayak kayak mata dibalik tapi itu sebenarnya bukan mata dibalik tetapi itu adalah kulit yang diangkat. Tidak usah takut nanti dia akan terbentuk, terbentuk kulitnya akan terbentuk gitu. ini untuk kasus yang tadi saya bilang kalau moderate kita harus lihat ada penebalan dari tarsus atau tidak. Kalau misalnya ada penebalan, misalnya pada kasus-kasus pada kasus-kasus e, apa istilahnya e, terakum, jadi perlu dilakukan tambahan lagi. Jadi yang yang penebalan itu kita potong, penebalan itu kita potong jadi seperti gambar yang di bawah. Kita potong kemudian kita jahitkan. Jadi yang J3 tempat itu yang potongannya itu baru kita jahitkan lagi seperti ini. Tetapi Uh, ini pada kasus-kasus yang benar-benar sudah terbentuk psikatrik. gitu. Nah, sekarang setelah operasi, setelah operasi yang perlu kita uh, berikan nih terapinya diberikan antibiotik salep sekitar 5 sampai 7 hari, analgetik oral dan asam tranexamat. Misalnya kalau perdarahannya sangat banyak ya kita tambah terapinya dengan asam tranexamat gitu Dan perlu edukasi kepada pasien uh, untuk tidak beli kena air dulu selama satu minggu. Nanti uh, kita beritahu juga, kalau misalnya benangnya ini memang yang tadi saya sebutkan, yang non-absorbable, memang harus angka jahitan. Jangan sampai enggak angka jahitan. Jadi pasiennya kita kasih tahu. Nanti uh, kalau saya, uh, pasien kan, banyak yang dari luar kota daripada bolak-balik. Jadi kalau saya saya sih untuk angka cetanya sekitar 14 hari setelah operasi gitu. Nah, di sini perlu kita ketahui jadi untuk kasus-kasus entropion -kasus palpebra superior penanganannya banyak sekali. Jadi tergantung dari penyebab dan derajat dari dari entropion itu sendiri. Dan tujuan dari penata laksanaan ini untuk mencegah supaya keadaan uh, bola mata tidak semakin buruk. Ini saya ada video. Ini kita lihat itu ada bagian silia yang masuk dalam posisi primer ada yang masuk. Kita lihat uh, marginnya itu sudah mulai ada migrasi dari ada migrasi dari uh, apa kelenjar mebun. Dan kita lihat juga yang perlu kita lihat, yang tadi saya bilang, jadi misalnya ada pasien. Pasien kita lihat sebenarnya dalam posisi primer, dia sudah masuk. Untuk memeriksa tarsusnya, tarsusnya ini ada penebalan apa tidak, karena berhubungan dengan eh, teknik operasi yang akan kita lakukan. Ternyata pasien ini enggak ada penebalan, berarti eh, dalam kondisi primer, silia masuk, tidak ada penebalan, berarti penanganannya dengan ALR dan lead split. Nah, ini kita lihat ya, ini juga sudah ada di ocular surface-nya, di korneanya ini sudah banyak epiteliopati. Ini harus cepat ini dioperasi. Kalau enggak nanti lukanya justru lebih banyak kasihan pasiennya. Dan perlu saya ingatkan juga ya, ini misalnya pada pasien-pasien yang akan dilakukan eh, operasi intraokuli apabila terdapat entropion, jangan lupa harus dikoreksi dulu entropionnya, jangan operasi intraokulinya dulu. Nanti tidak tidak menyelesaikan masalah. Ini untuk operasinya di sini eh, Lidcris kita beri kita marking daerah lid dan ini pada orang sepo ya jadi eh, kulitnya juga kita kurangin ini kulitnya kita kurangin kemudian dilakukan eh, lokal anestesi saya biasanya pakai PHK-in ya tapi perlu dilihat juga tensinya ini kita menggunakan blade nomor 15 di insisi di daerah yang sudah kita marking daerah kulit kulit sama orbicularis oculi. Setelah kita marking, kita insisi, kita gunting daerah yang kita insisi tadi. Yang kita ambil adalah musculus orbicularis dan kulit. Kalau misalnya takut, kita ambil kulitnya dulu, baru orbicularis tidak apa-apa. Pokoknya jangan sampai lupa orbicularisnya juga harus harus diambil. Nih kita rawat perdarahannya, kemudian kita lakukan underman ke arah inferior ya. Ini tujuannya ini saya mengurangi orbicularisnya. Saya mengurangi orbicularisnya. Uh -uh. Kemudian kita underman, kita underman seluruh permukaan dari palpebra tak underman sampai kita menemukan uh, folikel dari silia. Uh, ini maksud saya kalau pakai gunting ini, Stephanie lebih lebih gampang karena dia lebih 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 besar dan dia bisa bisa anu uh, underman secara tumpul untuk mengurangi perdarahannya. Nah, setelah ini yang lead split ya. Jadi setelah kita lakukan insisi kita adermain uh, ke inferior, kita lakukan insisi uh, sepanjang grill line. Kita lakukan insisi semua. Kita perdalam. Kita perdalam uh, sampai kita tembuskan ya ini sebenarnya ini kita nebusnya bisa pakai alat apapun nggak harus mes ya. Kita lakukan penjahitan, setelah itu kita lakukan penjahitan. Ini kulit ya sekitar 1 sampai 2 mili dari tepi silia, kemudian kita jahitkan di tarsus. Ini secara parsial ya, untuk tahu parsial atau tidak. Nanti kita balik. Nah, ini kita balik, tidak ada yang tebus, berarti kita lanjut. Ketinggian sesuai dengan Jasnya kita ya, yang pasti tidak ada silia yang masuk. Kemudian kita balik kulit lagi ini usutur ya. Ini kita jahitkan pada tiga tempat. Jahit pada tiga tempat. Nah ini kita pastikan dulu. Oh ya memang nggak ada pelumat yang masuk. Sudah kita akhirnya kita lanjutkan. Nah, ini sudah kita jadikan pada tiga tempat. Sekarang kita rapikan itu yang 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 orbicularis orbicularis yang kelebihan kelebihan bisa kita potong potong itu kita rapikan. Nah sekarang kita jahit kulit. Nah itu saya ambil sedikit dari aponeurosis levator kemudian kulit lagi. Ini kita menggunakan yang non absorbable ya ini uh, proli nomor 60 menjahitkan tujuannya supaya uh, lid crease-nya ini tetap terbentuk. Jadi jangan hanya menjahit jangan hanya menjahit kulit. Nanti pasiennya enggak ada lipatan matanya. Ini sudah selesai. Eh uh, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita kita bahas hari ini bermanfaat buat kita para dokter dan juga para para pasien. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Diana atas penjelasannya mengenai entropion Papa Superior. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Diana bagaimana tadi bagaimana kita bisa mengetahui tentang entropion, bagaimana kita bisa mengetahui tentang teknik operasinya dan penanganannya pada pasien-pasien seperti -pasien tersebut. Nah, sekarang mungkin kita akan memasuki sesi pertanyaan ya. Jadi sesi pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Dokter Yana dan juga bisa mungkin Dokter Ratna Dumila juga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi tadi dari Dokter Edianto, dari Dokter Yana tadi ditanya Dokter Edianto, bagaimana menghindari iritasi pada kornea pasca operasi paru terus kemudian apakah bisa dipasang bandage kontak lens setelah operasi? Terima kasih. Mungkin Dokter Yana bisa ya. jawab dulu. Iya terima kasih Dokter atas pertanyaannya. Terima kasih dokter atas atas pertanyaannya. Begini dok, memang setelah operasi otomatis, otomatis kan masih ada luka luka erosi yang sebelumnya ya dokter ya. Misalnya kan, kan setelah operasi itu, kan itu memang kita lakukan buka dulu selama satu hari, uh, besoknya, besoknya sudah bisa dibuka tak. gitu. Tapi misalnya pada pasien ini masih tetap kesakitan mau dipasang bandage, monggo tidak apa-apa karena ini tidak mengganggu dari dari operasinya itu sendiri gitu. Terima kasih dokter, ini guru saya nih dokter dokter Edi nih dokter Edianto. Ya, mungkin dari Dokter Ratna Domila bisa membantu pertanyaannya dari Dokter Dianto. Karena tadi dokter Iana sudah menjawab, mungkin ada tambahan dari dokter Ratna, monggo dokter Ratna diminta dipercilahankan ya. dok. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Oh, terdengar suara saya? Terdengar dokter. Oh ya. Jelas. Jadi memang untuk melakukan operasi kelopak atas, yang perlu sekali diperhatikan pada A.L.R. terutama penjahitan A.L.R. itu jangan sampai menembus konjungtiva. Kalau jahitan tadi ketar tarsus, ke tarsus. Mungkin ada bisa ada bagian ini dokter mungkin dokter, dokter bisa menambahkan. Apa maksudnya video? Dokter ya. ya. Mila. Ya. Mungkin Duker pertanyaan yang lain dulu aja ya. ya. Ya, makanya pertanyaannya tadi, kalau kita menjahitnya sampai tembus konjungtiva, pasti korneanya erosi. Ada dari Dokter Kolik ya. Uh, Apa yang harus dilakukan bila, bila bulan, setelah tiga bulan ternyata trikiasis terjadi trikiasis karena masih ada trombionya. Uh, jadi uh, gini, ini, kalau misalnya masih ada ya. ada trikiasis kita, kita lihat dulu. Kalau cuma trikiasisnya satu, satu atau dua basilia saja ya. bisa kita uh, lakukan uh, okay. ada namanya elektrolisis yeah. ya. Jadi kita matikan. Agar ya. matanya. tapi kalau terlalu banyak. banyak ya otomatis harus di repair itu karena kan tujuan operasinya kita kan tujuan operasinya kita ini kan memang supaya tidak ada kerusakan pada okular surface gitu terus nah sebentar ini Jadi mungkin dokter, dokter mau... oh, tadi dokter Ratna sudah mau menambahkan dokter Yana Oh, jadi Dokter ya, ya. Tama mohon, mohon izin tadi diulang eh TPN dr. Dianto kalau eh, menghindari iritasi pada kornea pasca operasi palpebra superior kemudian apakah bisa dipasang lensa kontak trans, sebentar monggo Dokter dijawab Dokter Ya Ya jadi jadi untuk melakukan operasi di kelopak atas karena sering antara konjungtiva itu kontak dengan kornea jadi menjahitnya ARL tadi jangan sampai menembus konjungtiva itu yang utama kedua kalau memang hmm, jadi pada saat menjahit harus dieversikan e, kelopak mata kita nembus apa enggak kalau nembus ulang ambil ulang lagi jangan sampai benangnya nampak sedikit kok benangnya ndak apa-apa jangan nanti dia berkedip-kedip erosi kornea. Kalau ternyata terjadi erosi kornea, ya supaya nggak berlanjut harus diulang operasinya, benangnya diambil, ya karena nanti rusak korneanya. Kalau terpaksa ya bandage kontak lens, cuman berapa lama dia akan pakai? Lebih baik operasinya dibongkar, dijahit ulang. Mungkin itu dokter. Terima ya, kasih dokter. Terima kasih dokter Ini ada pertanyaan lanjutan ya untuk dokter Riana. Dokter Tadi dokter Laksono ditanyakan entropion disertai beberapa asis, terutama pada orang usia tua. Apakah ada teknik-teknik khusus dokter? Untuk dokter bisa dijawab. Uh, jadi begini, pada kasus-kasus yang diikuti oleh penyebab yang lainnya. Misalnya, misalnya pada beda. kasus entropion, oh, tapi, tetapi dia ya juga ada ya, ya dermatokalasis atau bleparokalasis. Sudah sekalian. Sekalian. sekalian kita kita koreksi, kita koreksi saat. pada saat ya. itu juga. Misalnya, jadi misalnya dia ya, bleparokalasis. Jadi bedanya bleparokalasis sama, sama dermatokalasis itu, itu, itu oh, dermatokalisis kalau dermatokalasis ada. ada apa istilahnya? Karena dari faktor usia ya, jadi kulitnya itu kendor gitu. Tapi kalau bleparokalasis biasanya pada orang-orang yang sering terjadi inflamasi yang berulang itu namanya bleparokalasis gitu. Bila memang ada bleparokalasis, ini kembali lagi bleparokalasis disebabkan karena inflamasi. Jadi kita harus pastikan dulu inflamasinya ini istilahnya aktif atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya tidak tidak aktif bisa kita sekalian kita operasi gitu jadi kita ambil kulitnya kita istilahnya betul-betul penyebab penyebabnya itu juga kita operasi juga jadi sekalian pleparu pleparu kalasisnya dan uh, dan apa istilahnya uh, uh, entropionya gitu terus uh, apa lagi pertanyaannya tadi dokter tadi ada teknik khusus tuh apa teknik memang Oke. kita oh, sama cuman cuman kita lagi operasinya tergantung dari dari derajatnya cuman bedanya kita operasinya juga operasi bleparokalasisnya. cuman harus dipastikan ya ini beleparokalasisnya inflamasinya harus benar-benar ini dulu apa tenang dulu kalau masih, misalnya masih masih inflamasinya masih ini kita sembuhkan dulu inflamasinya kalau masih aktif gitu sama kok cuman bedanya kita tambah eh, dikurangi kulit dan lemak yang ada di situ gitu yang ini mungkin ada pertanyaan lagi dokter ya agak menarik nih jadi pasien dengan dari dokter Liano Fitri pasien dengan entropion skatrikalis post disertai dengan simbrevaron sebaiknya tindakannya dilakukan apa dulu dokter terima kasih oh ya kita nah, lihat dulu, ya, dulu ya si faronya, Sible faronya ini, ini sebenarnya tadi sudah saya sebutkan di di bagian yang tadi kalau misalnya si Faronya ini bisa menyebabkan sampai psikatrik yang sangat berat sehingga menyebabkan uh, literretraaksi dan menyebabkan logo ya kita harus rilis dulu itu si Faro, faronya kita rilis kemudian kita lakukan Pemisahan itu ada tekniknya sendiri dokter. Jadi kita rilis dulu dari Faronya kemudian kita istilahnya justru pada daerah antara tarsus sama sama yang inferior itu eh, palpebra superior itu kita pisahkan. Misalnya masih tetap masih masih apa lagoptamus kita tambah lagi dengan mukosa mukosa bibir ya boleh pokoknya mukosa graft, boleh bibir atau dari pipi boleh, tapi biasanya dari bibir aja udah cukup gitu. Mungkin, Mungkin Dr. Yang yang jawaban, Dr. dokter Mila ada tambahan jawaban? Mbak dokter Mila, mbak ada pasien-pasien post herpetik apakah ada tindakan tindakan khusus dokter? Yang, mbak, si yang si dengan simbel faron. Ya, ya. jadi untuk kelopak atas yang sebabnya sikatrikalis, apalagi ada simblifaron, memang betul dokter Yana tadi, simblifaronnya harus dikoreksi dulu. Kalau masih eh, terjadi vertical shortening, masih belum bisa aposisi dari atau lihat posisi eversi dari tepi kelopak mata, dan bulu mata harus ditambal. Jadi diperluas area yang kontraktif tadi dengan mukosa bibir boleh, pipi, amnion, monggo yang ada apa di tempat Anda bekerja. Jadi kalau amnion susah ya mukosa bibir nggak usah bayar, pas punya pasiennya sendiri. Ya paling gampang. Kalau pipi agak susah karena di situ ada kelenjar parotis. Jadi lebih mudah pakai pipi. Eh, pakai bibir, maaf. Jadi itu aja. Kemudian saya biasanya kalau semblevaron itu pakai semblevaron ring ya. Atau kalau nggak punya ya pakai hanskun. supaya tidak terjadi perlekatan ulang. Dikasih spacer lah, spacer hanskun boleh. Mungkin itu tambahannya, Dokter Yana. Terima, terima, terima kasih, terima, Dokter. Terima kasih dokter Ratna atas penjelasannya dok. Mungkin uh, cukup sekian dok untuk sesi tanya jawab terhadap dokter Ayana. Mungkin bisa kita lanjutkan. Tapi sebelum itu kita mohon maaf dulu ya atas tadi ya banyak gangguan teknis ya. Terus kemudian ini saya baca memang bayi yang nggak keluar suara. Tapi mungkin nggak, nggak seluruhnya yang yang apa yang terkena. Jadi ada yang tidak bisa dengar suara dan tidak bisa slide nya tidak gerak. Tapi insya Allah saya sudah kita coba catatan ya, terus kemudian untuk uh, no, uh, kan kita kirim di bagian chat ya, jadi ada uh, questioner untuk sertifikasi ada di kolom chat monggo dilihat, monggo diisi dulu. Mungkin setelah ini bisa kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu sesi dari guest speaker kita, Dr. Rangga Dumila, spesialis mata konsultan, yang membawakan tentang entropion papabra inferior ya, monggo, dipersiapkan dulu, Dr. Ratna. Silakan, Dr. Dokter suaranya dengar nggak ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, selamat sore. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Dan ini waktunya tidur. Iya. Jadi mudah-mudahan masih bisa diterima penjelasan saya. Ini saya sharing juga loh ya. Saya bukan juga yang nomor satu, tapi juga sharing yang apa yang kami dapatkan gitu ya jadi semudah semoga bisa dimengerti dapat se dengar suara saya dengar betul ya entropion ya kemudian terima kasih saya diberi waktu ya. untuk memberikan slide nya kelihatan kelihatan dokter ya. kelihatan jadi nah. tentang entropion kelopak bawah atau lower lid entropion nah lower entropion intropion ini seperti dari dokter Yana tadi. Kalau yang atas bukan karena sikatrik, kalau yang bawah karena involusional. Dan ini paling banyak ya di kelopak bawah tuh paling banyak diagnose dari involusional intropion. Ya ada sih yang kongenital, yang dapatan, yang spastik, yang sikatrik juga ada. Tapi yang terbanyak proporsinya atau kasusnya adalah involusional entropion. Di mana involusional ini atau seperti yang dikatakan Dr. Yana tadi, adanya mengarah ke alah dalam yang menggoser pola mata atau kornea itu bukan hanya bulu mata, itu kan Triasis ya. Jadi ada lid marginnya, bulu matanya dan kulitnya yang masuk tiga-tiga tiga-tiga e, lapisan ini yang masuk ke arah bola mata. Banyaknya pada orang yang sudah tua, ya. Jadi kayak umur saya ini hati-hati nih, pasti pasti bisa terjadi entropion involusional. Atau fisiologi dari involusional ini karena sudah usia, umur berhubungan dengan umur, ya aging proses ya. Itu terjadinya Jin proses kemudian menyebabkan tisu leksite kendor semua di mana-mana kendornya kalau sudah aging nah ya, di dalam buku karena ini mungkin banyak residen juga jadi di dalam AAO yang terbaru tahun 2019 2020 itu yang paling sering disebutkan sebagai faktor penyebab adalah hanya tiga. Walaupun di buku yang lain menyatakan ada atrofi lemak, ada enoptalmos, dan sebagainya, tapi di AAO faktor tiga ini adalah yang terpenting. Sehingga dengan tidak faktor ini, horizontal laxity, disensersi dari retraktor, overriding dari preseptal akan menyebabkan entropion. Dan ini entropion pada usia tua ya entropion yang involusional kondisi faktor tadi yang utama adalah horizontal lit laxity. Kalau tadi dokter Yana, sikatrik yang vertikal. Kalau ini yang horizontal laxity. Kita bisa, bisa memeriksa, karena untuk diagnose dari intropion ini harus dilakukan pemeriksaan untuk horizontal laxity. Jadi nanti operasinya biar nggak salah. Jadi operasi entropion hanya dilakukan operasi intropion saja, tidak dikoreksi horizontal lexity-nya. Jadi untuk kelopak bawah, memang kan paling statis ya, yang banyak gerak adalah kelopak atas. Jadi kalau memang ini horizontal, coba ditarik aja eh, kelopak bawah ke arah medial maupun ke arah lateral. Kalau ke arah lateral nih, ini ini pungtum ya. Pungtumnya bisa ke tengah. Nah, itu berarti leksiti dari kantus medial dan kantus lateral juga harus diperiksa. Untuk adanya horizontal leksiti ini sering sekali pasien-pasien itu ini kita lihat. Normalnya adalah kelopak mata itu di tepi limbus atau satu mili dua mili di bawah limbus. Nah ini namanya scleral show. Karena apa? Karena kantusnya kendor. Jadi tidak ada yang membuat tegang. Ini juga dari AAO saya ambil ada intropionnya dengan scleral show. Untuk pemeriksaan yang benar untuk horizontal City itu yang paling sering ini ada di buku-buku AAO juga juga adalah snapback test. Jadi kelopaknya orang pasien yang mana yang intropion bisa dua mata ataupun satu mata itu ditarik ke bawah. Lid marginnya ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan. Nanti apa yang kita lihat, kelopaknya ini kembalinya cepat atau lambat. Kalau cepat berarti kembali ke posisi semula di limbus, berarti normal. Tapi kalau ada leksiti, itu kembalinya lama sebelum pasiennya berkedip. Jadi pasiennya kadang-kadang kita juga ngetes, coba Pak berkedip, nah itu baru dia kembali ke posisinya. Yang kedua, yaitu test pin test atau distraction test ya itu sama tepi kelopaknya ini dicubit ya kelopak bawahnya dicubit ditarik jauh dari bola mata kemudian jauhnya antara bola mata dengan maaf Tuh. Tuh. Nah, jauhnya dari Antara bola mata dengan tepi kelopak diukur, balik, pakai penggaris atau pakai jangka, jika lebih dari 6 mili itu di AO, di kolin menyebutkan lebih dari 10 mili itu disebutkan adanya lexity. Faktor yang kedua dari involusional entropion itu adalah disinsersi otot retraktor seperti kita ketahui pada anatomi tadi, otot retaktor tadi fungsinya mempertahankan proporsi atau kelopak kelopak bawah secara fisiologis dan anatomis. Jadi ini yang saya kasih panah itu namanya, nanti di anatominya ada juga otot tarsus inferior. Kemudian ini ligamentum kapsulopalpebra. Inilah dua otot ini disebutnya sebagai otot retraktor. Kalau terjadinya disinsersi, maka yang menyebabkan stabilnya tepi kelopak tadi itu menjadi kendor. Sehingga menyebabkan internal rotasi atau entropion di kelopak bawah. Yang ketiga adanya faktor overriding. Overriding itu dari presepal, ini ya ada gambar mungkin gambarnya kayaknya ketutupan deh. Dari ini septal, septum, jadi orbicularis itu yang preseptal naik ke atas ke otot orbicularis tarsalis sehingga numpuk di sini, numpuk ke atas sehingga menyebabkan terjadinya perubahan rotasi ke arah dalam. Itu nampak secara klinis adalah ini ya. Pasiennya kelopak bawahnya ngembung. Mengembung atau perience dari kelopak bawah. Jadi ini tanda khas pada entropion yang involusional. Jadi mengembung membalik seperti ini patofisiologinya. Jadi bulu matanya balik, lid marginnya balik sama kulitnya. Itu untuk overriding. Di differential diagnosisnya ada juga, yaitu cicatrical entropion. Banyak. Tadi bisa trauma kimia, bisa simple paron karena oh, Stephen Johnson syndrome misalnya ya. Tampaknya klinisnya sama. Ini juga menggembung, ini juga menggembung. Ya. Cuma ini ada sklerasio ini enggak ada. Karena kalau dikalukan FRC, ternyata nampak jaringan sikatrik, konjungtiva, sikatrik. Ya, jadi, karena sikatrisial. Untuk klinisnya, ini penting sekali untuk kita melakukan pemeriksaan pada entropion yang kelopak bawah. Kita kalau ada horizontal, ini tadi medial, lateral, kendor, kantusnya. Di tesnya pakai apa? Snapback test dan pin test. Kalau di insersi, apa tandanya? Zelo inferior fornik. Karena tadi naik semua ini. Disinsersi dari retraktornya naik sehingga kendor, sehingga forniknya, terlepas ya jadi lebih pendek terus lid krisnya yang bawah nggak ada kemudian gray colorization uh, ini nampak garis abu-abu di fornik apa yang abu-abu ini itu adalah otot retraktor yang naik mestinya dia posisi anatominya di bawah tapi karena kendor dia naik ke atas kalau kita eversi kelopak bawahnya akan terlihat bayangan abu-abu dan itu menunjukkan bahwa itu adalah retraktor. Kalau pada overriding ini penting ya untuk memperhatikan menggembung tadi itu. Kalau pak bawahnya ngembung atau melipat-lipat gitu ya, gembung karena ada overriding dari otot preseptal tentang manajemen dari involusional. Terlalu cepat ya? Enggak. Enggak, Jadi berdua, untuk, enggak, aja. Dong. Ya, untuk manajemennya itu banyak ya. Ada yang medikamentos. Kalau medikamentosa saya kasih lubrikasi, pakai bandit kontak lens untuk sementara, namanya temporizing. Jadi sementara boleh menggunakan ini. Lubrikasi ya, biasa seperti uh, air mata buatan, kemudian lubrikan salep ya. Terus yang kedua, uh, surgical management ya. Apa yang harus dikoreksi karena tadi janjinya ada tiga penyebab horizontal tightening karena kendor, laxity, dikencengin gitu. Terus repair dari lower eyelid retractor. Tadi kalau dia disinsersi dari posisi anatominya harus dijahit ulang atau diposisikan kembali ke tempatnya. Pada anatomi, tadi dokter Riana anatomi kelopak atas. Anatomi kelopak bawah tidak sama dengan yang atas ya. Jadi untuk retraktor tadi saya sudah sebutkan ini merah -merah, kapsulonya kapsulo palpebra fascia kemudian inferior tarsal muscle itu sekitar 2 atau 3 mili dari tarsus bawah ya jadi makanya nanti kalau operasi operasi untuk masukkan dari kunjung tifa pasti di sekitar 2-3 mili dari tarsus Kemudian di bawah skin crease 3 sampai 4 mili dari lid margin. Itu nembusnya karena pas posisinya di inferior tarsal muscle. Kalau yang nanti ada operasi yang di operasi yang ditaking yang diikat adalah kapsulo palpebra fascia. Untuk melakukan operasi, kita memang harus kenal anatominya dengan baik. Ya, jadi nggak berulang-ulang kita tahu bahwa tadi ada horizontal laxity dari kantus medial maupun kantus lateral. Kita ingat anatominya, karena ini harus nanti bisa mengerjakan lateral tarsal strip untuk menjahitkan tarsus tadi di perios. Bukan di luar, tapi di dalam. Di sini ada tubercle widnal sekitar 2 tiga atau dua tiga mili di atas atau lebih tinggi dari kantus medial. Ini lebih tinggi kan? Ini kantus medial. Ini lebih tinggi sekitar dua tiga mili dari kantus medial. Itu tempatnya tuh Kita akan melakukan perbaikan atau mengembalikan, mengencangkan kembali horizontal leksiti. Kita biasanya memotong daerah. Itu gitu semua kenapa sih dia? Kok kita Jadi memotong yang crus inferior, krus inferior dari ligamentum kantus. Jadi ini posisinya ada di sini. Tentang repair horizontal itu ada beberapa macam operasi yang harus kita ketahui. Ya mudah-mudahan bisa melakukan dan memahami sendiri karena ini masuk SP1. Yang pertama adalah lateral tarsal strip. Biasanya di buku-buku ditulis LTS. Ya. Jadi ini seperti yang tadi saya kasih tahu anatomi. Ini dilakukan kantotomi kantulisis persis di angle dari kantus lateral. Kita potong krus inferior kita bersihkan kunjung lid marginnya, jaringannya. Pokoknya ini tarsal step. Jadi tarsusnya harus telanjang. Tidak boleh ada kunjung tifa, kulit, dan sebagainya. Harus nikit, telanjang, baru kita lakukan penjahitan ke perios. Tempat yang tadi, di, jangan di luar ya, di dalam. Sekitar 2-3 mili di atas kantus medius baru kelebihan tarsusnya tadi dipotong atau dipotong dulu sesuai dengan kekendorannya baru dilakukan penjahitan. Sebelum menjahit kantus lateral itu kita gunting dulu kulit kulit yang kelebihan. Jadi supaya nanti menjahit kulitnya tuh bagus. Tidak ada kulit yang mengembung atau irdok ya. Jadi harus dikunting dulu baru baru nanti kita jahit atau dibentuk kantus lateral baru. Bentar, dulu kembali lagi ya. Nah, ini prinsip-prinsip dari uh, LTS ya lateral kantal uh, uh, jadi ini gambaran skematis, boleh diikuti ya. Ini bagus sekali, jelas. Uh, ini prinsip-prinsipnya bisa. Uh, ini ada video dari Dokter Cipto tentang lateral tarsal strip, ya. karena saya sudah jarang menggunakan teknik ini, tapi saya menggunakan teknik yang lain. Nah, kita injeksi di daerah kantus lateral, kita lakukan tarsotomi, eh tarsotomi ya, kantolisis, maaf, kantolisis dan kantotomi itu kita insisi di daerah bawah di skin crease 2 3 mili atau 3 sampai 4 mili dari lid margin subciliary incision kita lepaskan crus inferiornya kita lepaskan supaya bisa kita gerakkan kemudian kita bersihkan konjungtivanya jaringan di lid marginnya kulitnya sehingga e, tarsalnya telanjang stripnya saja yang diikat ya kemudian dilakukan penjahitan tarsusnya yang dijahit jadi bukan kulitnya bukan lid marginnya tapi tarsusnya tarsusnya dijahit dengan benang bisa fikril e, 50 ya supaya kalau 60 terlalu kecil jarumnya, 40 juga boleh ya, Supaya jarumnya bisa masuk ke perioste. Nah ini sudah cipto sudah masuk ke perios, Ya, Diikat nanti jahitannya Nah itu sisanya baru digunting Sisanya yang kendor tadi nah, Baru dilakukan penjahitan dari kulitnya Nah, seperti ini dipotong barusan. Potong. Potong jadi yang kendor tadi nah dikurangi. Kemudian kita jahit kulitnya. Ya. Ini Nah, ini ada satu lagi teknik yang saya sekarang lagi senang menggunakan yang ini karena tidak repot-repot cari perios, kalau dengan lateral tarsal strip, kita periosnya dijahit, pasiennya tiga bulan akan merasa nyeri. Ini tanpa perios, jadi lakukan kantotomi-kantolisis di angle dari kantus lateral, dibuat insisi, kemudian di bawah tarsus, kita lepaskan krusnya, kemudian kita gunting sekitar satu senti sehingga kita bisa menggerakkan lamelanya. Kemudian kita tarik seperti ini. Berapa yang kendor? Biasanya 4 sampai 5 mili. Mm. Ditarik, di dekatkan di kantus lateral. Tapi lihat puntum. Kalau puntumnya lari ke medial, tidak boleh. Berarti terlalu Terlalu banyak yang diambil, kemudian dijahitkan tarsus dengan tarsus, tarsus yang dikelopak yang lepas, sama tarsus yang dienggel, atau ligamentumnya itu dijahit dua jahitan sudah selesai. ya. Kemudian kita menjahit, misalnya karena ada entropion, kalau ini kan mengkoreksi leksitinya, mengkoreksi retraktornya belum. Nah itu kita biasanya menjahit yang kita sebut teknik dari Jones, ya, tarsus, retraktor, balik lagi, usutur semua, dan tuh jahitannya tiga. Nah ini ada video yang menjelaskan tentang lateral angle kantal tightening. So, karena ini pasien juga ada e, retraktornya terganggu juga saya persiapkan dengan selain tightening juga untuk Jones ya cuman ini saya tunjukkan tighteningnya dulu kantotomi kantolisis dengan mes nomor 15 pakai seperti biasanya PHK-in, kita mulai mencari krus inferiornya kita potong crus inferior dengan gunting. Kemudian kita potong di bawah tarsus. Bukan tarsusnya yang dipotong, ya di bawahnya. Sekitar satu atau dua mili di bawah tarsus. Nah, kita bisa tarik-tarik itu kelopak bawahnya. Kita posisikan di tepi kantus. Berapa yang kendor? Biasanya 4 sampai 5 mili kita lihat tetap pungtumnya harus dilihat. Tidak boleh pungtumnya ditarik sampai posisinya pindah ke medial. Sama seperti gambar yang tadi, dilakukan eh, penjahitan dari tarsus. Jadi, nah itu kelihatan tarsusnya ya. Kemudian jahit juga ke angle-nya. Dua jahitan, kemudian baru dilakukan penutupan. Ya mudah ini jadi tidak perlu mencari perios. Buka-buka perios kan harus um, luas ya, harus betul-betul dibuka di daerah kantus supaya kita tahu itu perios atau bukan. Nah, kita sudah menjahit, dikencengin, nanti baru kita mengerjakan yang uh, Jones. Nah, ini e, beberapa teknik operasi untuk retraktor. Jadi ada yang namanya averting sucur. Ini paling mudah tapi bersifat temporary. Ya. Dengan benang e, 460 atau 50 vikril kita masukkan, tapi double arm ya. Double arm atau kalau tidak double arm ya mulai dari kulit. Kalau double arm, ini mana adiknya? Kalau double arm, aduh kok hilang. Maaf ya, kok hilang nih ya. Sudah selesai. Maaf, ini lagi. Apa dokter, mau dicoba untuk ditampilkan iya. kembali dok. Bentar. Nah, ini Uh, mudah ya everting sucur ini bisa dilakukan teman-teman uh, di daerah tapi ini sifatnya temporary ini paling gampang jadi di fornik di bawah fornik 1 sampai dua mili mm, masukkan jarum masukkan jarum kalau yang double arm langsung dari kunjung tifa, full thickness kalau yang sayang benang nggak double arm double arm kan mahal ya fikril Ya, satu benang masuk kulit, kunjung tifa fornik balik lagi. Usutur semua, kalau direkon biasanya usutur tiga tempat: poper line, limbus, limbus. Mohon maaf, dokter Mila belum terlihat slide nya Ah, belum terlihat. Okay. mungkin saya screen-nya lagi, dokter. Udah? Sampun, dokter. Nah, nih maaf ya, nih soalnya. Ya. Jadi, tiga tempat ya, pupil, limbus, limbus. Itu yang everting sutur. Operasi yang kedua yang sering dipakai itu wise teknik. Cuman ini sama sifatnya, nggak eh, enggak terlalu lama juga. Makanya kadang-kadang untuk inform konsen ke pasien, tidak boleh ah nanti ini sembuh bertahun-tahun nggak kembali jangan di buku-buku disebutkan kalau averting suture, quaker, itu sampai 18 bulan setahun lebih sampai dua tahun kadang-kadang kembali karena memang sifatnya seperti itu penyakitnya kalau wise itu full thickness ya subsidiary incision tembus sampai konjungtiva full thickness makanya korneanya dilindungi supaya kita nggak nembus kornea kita uh, identifikasi konjungtiva dan tarsusnya. Karena kita lihat anatominya tadi, retraktor itu di bawah atau di belakang konjungtiva. Jadi nggak usah diukur pokoknya jahit konjungtiva gitu aja biasanya ikut retraktornya. Jadi ini dilepas, dijahit dari tarsus ke konjungtiva. Ah ini quick quicker ini juga untuk horizontal exit, cuman ini harus betul-betul pandai melakukan penjahitan lead margin. Kalau ini tidak bisa, ya jangan pakai ini. Nanti timbul notching, granulum, infeksi, aposisinya jadi entropion bulunya, karena kita nggak bisa mengembalikan posisi ini dengan baik. Ya, Karena kita jarang, saya jarang menggunakan ini karena susah ya tapi sama prinsipnya, yang kendor dikencengin gitu, itu wish nomor satu prinsipnya. Ini Jones, ini yang paling eh, lama, yang paling baik atau paling eh, awet kalau operasi kelopak bawah eh, untuk lower ret retractor itu pakai Jones ya. Nah itu eh, subsidiary incision yang selalu kita lakukan. 3-4 mili di bawah lit margin, dan kita identifikasi. Tarsusnya identifikasi retraktornya. Jadi, retraktor itu adanya di bawah dari lemak. Makanya, lemak-lemaknya bisa disingkirkan dulu, digunting boleh, asal kita bisa identifikasi retraktor. Bagaimana caranya? Kalau kita buka begini, pasiennya suruh lihat atas bawah atas bawah gerak atas pak Lirik atas bawah di daerah ini ada yang tertarik tertarik ya tertarik ke alah, atas ke bawah atas ke bawah nah, itu adalah retraktor jadi jahitnya nanti langsung di tak kulit tarsus itu pasti ya kemudian retraktor balik lagi ke kulit yang bawah full thickness biasanya kita tiga tempat populer line, limbus, limbus. Kemudian dijahit, ada yang menjahit kulit, ada yang tidak. Jadi ini untuk jenis prosedur tadi digabung dengan tightening angle. Jadi kita lakukan penyuntian seperti biasanya. Kita jangan lupa menyuntik di kunjung tifa, sub kunjung tifanya di daerah kantus karena kita mau potong kantus lateral ini jahitannya seperti dokter Yana tadi kulit tarsus kemudian ke retraktor tuh dilihat pasiennya suruh menggerakkan atas bawah atas bawah kemudian jarumnya langsung masuk ke sisi yang e, Luka yang di bawah ya yang di inferior jadi full thickness semuanya. Setelah kita tahu perawat perdarahan per biasanya ya, kita ikat. Kita ikat. Jadi kita yang paling jahitan yang paling tengah itu yang paling penting. Jadi kita lihat posisi bulu mata. Ini saya ngetes konjungtivanya terjahit apa enggak. Sekarang yang medial. Sama. Kulit, tarsus, retraktor, otot, kulit ya jadi di tiga tempat uh, populer line, lain limbus limbus nah saya biasanya menggunakan vikril 60 seperti tadi dokter juga 60 itu sebenarnya orang rekon nah ini tiga tempat saya biasanya untuk John saya tidak menjahit kulitnya ada yang di buku-buku ditutup dengan prolin, dijahit kulitnya, enggak masalah saya cukup dengan tiga jahitan ini. Asal aposisi dari kulitnya bagus. Kalau menjahit harus eversi kulitnya. Tidak boleh kulitnya tergulung ke dalam. Jadi harus eversi. Kemudian terakhir kita lakukan penutupan kantus. Kalau tadi sebelumnya ini pasien saya lakukan horizontal tightening dulu. Kemudian sebelum menutup kulitnya kita lakukan uh, jones baru, uh, terakhir kita membuat kantus baru dijahit uh, rapi. Nah ini contoh-contoh pasien saja yang ketemu ya fotonya, soalnya nyari-nyarinya susah. Ini uh, menggulung ya, tanda daripada horizontal city. Ini setelah operasi, memang saya kurangi lemaknya ya. Kalau enggak, akan seperti ngembung lagi. Ini pada pasien yang saya lakukan video tadi, mengembung, ini lumayan. Tidak perlu pakai jahitan kulit, kan lumayan. Ini juga ada pasien, ini hasilnya. Karena ini saya tambahin kulit untuk membedakan yang atas dan yang bawah. Komplikasinya bisa recurrent entropion. Makanya inform konsennya, jangan bilang entropionnya hilang selama-lamanya. Jangan. Karena akan kembali. Ektropion komplikasinya kalau kita mengerjakan tadi kecepet kunjung hanya ikut sehingga jadi psikatrik. Infeksi. Kalau kita pakai quick cut, tidak bagus seperti sepertiga lateral tadi, timbul notching Atau lukanya enggak sembuh. Untuk yang LTS biasanya pasien merasakan nyeri di daerah kantus lateral. Jadi, diagnose ini harus betul-betul ditegakkan dengan tes-tes yang tadi. Kemudian terapinya ada yang temporer, ada yang surgical. Terima kasih. Ini buku-buku yang saya pakai ya, AAO-nya yang terbaru memang Ya. Yeah. Ya, yeah, betul dokter Ratna atas presentasinya. Terima kasih. Jadi eh, kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan ya dokter ya. Tadi sudah ada beberapa dokter yang bertanya. Dokter Arlet eh, bertanya kalau komplikasi overkoreksi yang terjadi yang menyebabkan terjadinya ektropion, bagaimana cara mengoreksinya dok dan berapa lama untuk melakukan tindakan repairnya? Terima kasih monggo Adam, ya. saya di ya. suruh dong. Jadi komplikasinya memang ektropion. Karena kita tadi itu, satu, menjahitnya terlalu agresif, sehingga kunjung ikut, atau e, kulitnya terlalu banyak ditarik. Kalau pada orang tua, umumnya saya pun e, membuat Jones tadi itu posisinya agak ektro sedikit. Karena apa? Nanti takutnya dia kalau udinnya berkurang, dia balik lagi intronya. Jadi memang saya buat sedikit ektro, jangan banyak-banyak, sedikit ektro. Kalau komplikasinya ektro, ya bongkar, kasihan pasiennya. Bisa ditambah dengan lamina anterior, graft, atau flap, monggo. Pokoknya kulitnya harus ditambel. Kalau memang itu dari anterior. Kalau dari lamina posterior, lamina posteriornya juga diambil sikatriknya. Itu sekitar tiga bulan. Karena nunggu proses penyembuhan, bone healing selesai. Kalau bone healing belum selesai dilakukan koreksi, tambah jelek. Karena jaringan yang tadi sudah digunting-gunting, sakit, pembuluh darahnya belum bagus. Jadi tunggu bone healing selesai. Mungkin itu Dokter untuk saya uh, tanya, tanya Untuk kira-kira uh, tropion sedikit itu indikatornya berapa senti atau berapa mili, dok. Mungkin ada pacuannya. Ya. Jadi, eh uh, ektro itu kan definisinya kalau uh, tepi kelopak mata menjauh dari bola mata. Jadi paling enggak untuk operasi koreksi-koreksi entropion, evaluasinya adalah arah bulu mata, arah lid margin, ya. Jadi dilihat kalau memang masih masuk ya, pasti kembali nanti udinnya selesai. Seberapa kira-kiranya entropionnya, ektropionnya dibuat, ya. Pokoknya kalau saya lihat posisi lid margin bukan hanya bulu mata yang dilihat tapi posisi lid marginnya jadi kalau kalau kita lihat ya kira-kira dari lid margin supaya posisi dari lid margin itu yang bagian dalam grill lainnya agak keluar sedikit gitu grill ya jangan sampai ke mukosa kunjung tifa jangan grill lainnya aja agak dilihat posisinya cukup itu Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk Dr. Yana, apa ada tambahan dok? Kalau ada komplikasi overkoreksi terjadi e tropion, apa ada cara mengkoreksinya? Terima kasih dok. Uh, saya cukup. Uh, saya kira cukup penjelasan dari Dr. Ratna Dumila. Sudah jelas sekali itu. Yeah. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi ya, dok. ya. apa namanya? Kalau katakanlah ada Uh, pos trauma di papa bawah, kemudian sudah dilakukan jahit situasi. Dan waktu jahit situasi memang uh, reposi uh, reposisinya jelek, dok ya, posisi lukanya. Nah, berapa lama kita bisa lakukan penjahitan lagi atau rekonstruksi ulang? Terima kasih, dok. ya jadi untuk koreksi laserasi kelopak bawah memang hmm, ada khusus ya jadi bukan ini mungkin di luar topik ya di luar topik entropion, tapi nggak apa-apa emang penting laserasi kelopak bawah paling susah komplikasinya ektropion kalau enggak lid marginnya nggak nyambung apalagi ada ruptur atau laserasi kanalis kanalisnya nggak jadi karena posisinya jelek ya jadi kita harus melihat kulitnya kira-kira cukup apa enggak ya dijahit ya. kalau dijahit kira-kira menimbulkan tegangan undermine dulu undermine dulu kulit-kulitnya kalau memang lid marginnya kena ya posisi lid marginnya harus dibetulkan kalau itu terjadi dipaksakan, ada kulit yang hilang dipaksakan jahit ya, aposisinya jelek ya pasti timbul komplikasi apapun itu. Mungkin harus betul-betul diperhatikan arah anatominya, arah kulitnya, cukup apa enggak kulitnya, jangan dipaksakan dengan jahitan yang tegang. Undermine apa itu kendorkan kulitnya ya. Mungkin itu Dokter? Terima kasih, dokter. Untuk pertanyaan terakhir, dokter Ratna, ya. Ini ada yang bertanya, kalau terjadi entropion recurrent, tindakan berikutnya kapan dilakukan repair ulang dan menggunakan teknik yang, yang bagaimana, dok? Apakah teknik sama atau teknik yang berbeda? Terima kasih, dokter. Ya, jadi tergantung ya, setiap orang atau operator itu punya kesukaan sendiri-sendiri. Jadi ada yang menggunakan Wise ada yang menggunakan everting sutur cukup gampang misalnya gitu ya, atau yang paling top itu ya Jones procedure. Kalau misalnya dengan Jones masih juga uh, kembali recurrence, jangan itu bisa dilakukan operasi ulang atau saya biasanya double ini ya, pakai lead split. Jadi kayak Dr. Yana tadi atas pakai lid split saya juga pakai bawah lid split kalau perlu dikasih spacer dikasih spacer bisa mukosa gitu ya atau kunjung tifanya pasien jadi dibuat supaya betul betul eh, posisi bulu mata dan lid marginnya ke arah luar itu aja kasih jadi tiga bulan ya semua untuk koreksi rekon itu harus tunggu bone healing selesai jadi tiga bulan. Untuk sementara tiga bulan ya kasih medikamentos dulu, kasih mungkin kasih plester dulu, ya nggak bisa langsung. Kalau oh, langsung tuh pasti nggak jadi, karena jaringannya masih sakit, pembuluh darahnya belum bagus. Mungkin itu dokter. Oke, dokter, terima kasih banyak dok, maafkan atas penjelasannya. Jadi mungkin uh, saya sesi diskusi ini kita tutup ya dokter ya kemudian, yeah. jadi terima kasih banyak kepada dokter Yana spesialis mata konsultan dan dokter Ratna Dumila spesialis mata konsultan atas segala penjelasannya dari kami rumah sakit mata undaan mohon maaf sekali kalau apabila ada kesalahan yang kami lakukan yang mungkin suatu saat akan bisa kita perbaiki lebih baik lagi jadi yeah. kemudian jangan lupa untuk mengisi feedback dari rumah sakit webinar ini biar kita bisa berusaha lebih baik lagi Mungkin eh, terima kasih banyak atas kehadiran peserta sebanyak 960 orang ini. Saya berterima kasih banyak kita semua, sangat menghargai atas waktunya. Nah, webinar hari ini, kami tutup. Mm -hmm. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah. Nah. Ya, mas. Mati, mas.

banyak yang ikut hanya dokter mila ini maaf, dok maaf ya dok ya, ya tadi ya. <laughs> <laughs> dok maaf ya tadi anu dok banyak banyak ini dok banyak apa,

Itu datungnya semua, Bu. Itu datungnya semua, Pak. Dari kecepatan hari itu, datungnya semua. Enggak mungkin kayak itu loh, nyanyi itu loh. Mohon, 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 <tuk> <ngelakar. tuk>